Strike pertama. Oh, strike kedua kan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kenapa tengok belah sana. Awan gelap nak hujan. Awan gelap nak hujan. Okey, assalamualaikum saudara-saudara dan selamat petang dan selamat kembali ke channel Bloga. So, hari ni guys, hari ni kita nak kasih haruan. Kita nak try haruan di paik-paik ni. Okey. So, sebelum tu geng, sebelum aku nak mulakan kasih, aku nak tunjuk sikit baju yang kita pakai ni, baju yang terbaru daripada ASP lah. So, kalau hangpa tengok kat belakang ni ada logo nombor 7. Sepenuh hari jadi ASP yang ke-7. Okey. So, untuk petang ni kita guna setup trailight geng. Kita buat setup trailight. Okey. So, kita tengok lah sekejap lagi. Semoga ada hasil yang padu. Dan jom lah, kita mula casting. Sebab kita bawa trailight eh, kita akan guna lua-lua yang kecil lah. Okay, soft front yang kecil. So, hari ni kita pakai quadrock front kan. Quadrock front kecil lah ni. Okay, jom. Okay gang, so setup untuk hari ni kita bawa di barang BFS. Kita pair dengan Queen Freestyle Worker 2 LB. Meleng kita pakai meleng Emo 8 6 LB. Okay, untuk petang ni kita guna kodok frog eh, kodok frog. So, saya cuba mencari haruan untuk petang ni. Semoga ada hasil yang padu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First cast untuk petang ni. Kita cuba eh, cuba. Dah lama kita tak buat blok mancing eh. Hampir 2 minggu disebabkan orang kata apa? Demam. Aku sebenarnya kebelakangan ni kerap demam eh. Dia jadi demam on off. So, kita stop dulu mancing. Kira hampir 2 minggu kot tak mengai. So, hari ni kita nak ambil mood balik, kita nak try casting haruan ni. Cuba belah ni lah. Cuba belah ni lah. Oh, strike pertama kan. Strike pertama. Oh, dia masuk kebor dulu lah kan. Dia masuk kebor dulu. Ada. Ya, yang paling leceh kalau caluming ultralight kan ni lah kan. Masuk ke bawah habis. Aduh, ikan masih ada. Buah, tarik pelan-pelan. Pakai tangan. Tak boleh guna rok eh. Lagi rok boleh patah eh. So, lama tengok itu. Mana ikan? Oh, main pun. Alah, curut eh. Curut eh, geng. Alah. Lucut apa? Lucut lah, geng. Serat pertama lucu kan. Tak ada nak naik kalau apa tengok. Rumput tebal. Curut lah. Tak apa. Kita cuba cari lain. Kodok frog kan. So tak ada rezeki tadi untuk land ikan tadi. So kita try cari ikan yang kedua kan. Dan dia tu merasa tarik. Walaupun tak ada nak land. Cuba. Oh, strike kedua kan. Strike kedua. Kali ni dengan masuk dalam ni dah. Strike kedua. Alhamdulillah, berjaya land. Mantap kan. Huh, perut berat tau. Strike kedua. Kodok frog kan. Cuba lama tengok. Senang lah lekat. Walaupun rod guna 2 LB, masih senang lagi nak lekat kan. Okay, so kita akan release. Oh, mantap kan. Kodok frog kan. Semoga membesar dengan baik. Waduh, Terbaik. Cuba lama tengok tadi. Lalu ni dah pukul 6.47 kan. 6.47. Hampir 15 minit lah casting. Dah boleh 2 ekor lah.
Tapi sekok lah berjaya land. Lagi sekok lagi sangkut kat oput kan. So kita try, try. Let's go, let's go. Kalau kau tengok ada kilat depan tu. Nampak? Mungkin nak hujan lah ni. So kita try lah dapatkan lagi sekok dua ekok ni. Lepas tu kita balik lah kan. Cuba, kita cuba. Oh, oh, tak lekat kan. Okay, kita try macam ni lah. Aduh, tak lekat, Mat. Tak lekat. Aduh, Mat. Tak lekat, Mat. Huk, dah keluar, geng. Oh, kalau meter lag macam tu, lah. Aduh. Tak apa, tak apa. Kita cuba, geng. Kita cuba. Cuba. Kali ni kita sembak kuat-kuat, geng. Kita cuba, kita cuba, kita cuba. Sayang. Depan lagi, depan lagi. Curuk rasanya ni. Curuk rasanya. Depan lagi, depan lagi. Oh, depan lagi kan. Kali kali ketiga pun nak dekat. Allah, duduk kat rumput pulak. Mantap, 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 mantap. Tak. Strike yang ketiga kan. Saya rempik kok. Aduh, tak tahu sama ada ikan. Ikan yang sama ataupun berlainan lah. Okay. So, ni strike yang ketiga kita kan. Berjaya land kok. Kalau nampak tengok hujung lah. Pecoh mulut dah. Okay. Kodok frog kan. Kodok frog. Mantap. Eh, sabar, 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 sabar. Okay. Tak, kita cari review balik kan. Saya rempik lah. Semoga menjadi monster lah. Aduh. Padu, padu, padu. Tiga kali dia ambil kan. Kalau apa tengok dah ni. 7.39 kan. Dah lewat lah kan. So, alhamdulillah. Kita ada strike 3 ekor. Walaupun 2 ekor lah berjaya naik. So, bagi hampa kalau berminat dengan barang-barang ASP seperti baju ni ataupun kodok frog tadi tu, hampa boleh tengok lah link kat bawah tu aku sediakan. Yang penting kodok frog memang untuk ultralight memang cantik lah, geng. So, sampai sini aku vlog tu kali ni, geng. Semoga kita jumpa lagi video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe, okey? Mantap!